desain rumah yang cukup lumayan rumit, namun dengan biaya murah puluhan juta. Gak usah buang-buang cukup desainnya yang cantik, kalian bisa bikin rumah mewah ini dengan harga jutaan. Oke guys, karena ini renovasi tadinya guys, tadinya emang rumah kita renovasi ulang. Seperti ini ruang tamu, ini ruang tamu, ruang keluarga, satu kamar serta kamar bayi, dapur, dan juga kamar mandi. Di sampingnya terdapat pagar yang mengelilingi rumah, serta mobil dan halaman yang untuk memanjakan, untuk berolahraga, dan juga kumpul-kumpul masak bersama keluarga. Oke guys, gak usah basa-basi, mari kita lihat hasilnya. Oke guys, ini dia halaman rumahnya. Ini gerbangnya guys. Oke, kita masuk dulu ke halamannya ya guys. Di halamannya udah disambut kita guys sama seekor kucing ini. Halo kucing. Serta halaman rumah yang sangat menarik. Untuk kumpul keluarga pun ini enak guys. Ada untuk buat bakar-bakar, ada untuk berolahraga, dan juga ada untuk penyimpanan sepatu atau sendal. Oke, ini udah dari luarnya ya guys, halamannya. Dari sisi samping cukup sekian, demikian rupa. Mari kita masuk ke dalam, kita lihat di ruangan tamu. Oke, di situ udah ada yang menunggu ya guys, udah ada yang menunggu kita. Ini dia ruang tamunya guys, sofa, meja. Setelah di sini ada hiasan-hiasan biar tamunya gak suntuk kalau ditinggal gitu kan guys. Cukup menarik ya guys. Jika ada kekurangan tolong kasih tahu saya, ya saya perbaiki kembali. Masuk lagi kita ke ruangan tamu, maksudnya ruangan keluarga ya guys, sorry maaf, ruangan keluarga. Cukup menarik ya guys, dimana di sudut samping di sudut samping kiri itu ada TV, serta sudut kanannya ada komputer untuk ayahnya kerja karena COVID-19, jadi kerja di rumah. Serta ada salon. Terus dari samping bawah ada buah. Oke guys, cukup menarik nih si ibunya ngedesainnya ya guys. Oke, kita lihat ke kamarnya guys, penasaran kan kalian? Ini guys kamarnya guys, ada bayi, kasur buat bayi, dan juga kasur mereka untuk tidur. Dan enaknya lagi kita langsung dihadapkan ke samping ruangan yang sangat indah, hijau-hijauan daunnya guys.
dan tidak ketinggalan tempat untuk bermake up dan juga lampu buat tidur itu guys. Oke, setelah itu kita masuk ke ruangan kamar mandi. Oke, kita masuk dulu ke dapur. Oke, langsung kita disambut dengan kulkas. Apa ini guys? Oh, ini untuk cuci piring guys, atau masak-masak. Oke, kita lihat lagi ruangan kamar mandinya. Cukup lumayan indah guys. Ini tempat ruangan mandinya khusus satu orang dan juga WC duduknya. Gimana guys desainan saya? Oke, kita lihat dari belakang. Seklasik sekali ya guys, tapi udah tahu dalamnya ini sangat lawah gitu ya. Keren yang kayak gini guys, jadi tidak melihatkan dirinya itu siapa gitu guys. Jika kalian ingin tahu atau ingin request rumah yang ingin kalian buat tapi bingung hasilnya kayak gimana, silahkan kalian di kolom komentar request. Nanti insya Allah bila kami ada waktu akan kami bikinin requestan kalian. Namun sayang ini baru pemula, jadi agak seperti ini ya guys. Insya Allah jika kedepannya kita akan lebih belajar giat lagi. Untuk teman-teman jangan lupa like, comment, and juga subscribe supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Karena kalian subscribe channel ini, kalian mendapatkan manfaatnya luar biasa. Udah subscribe-nya gratis, bisa mendapatkan desain rumah yang gratis. Oke, thank you.